datangnya di hari Minggu tuh. Cak cicing ulun-ulun hanya ngawung di rumah, cicing dadu kedua ngawung. Karena yang jelek berarti rasa teh, jelek kenal sing dadi pulas, wian. Lalu ini boe, pang tepuk anak itu nak nyakitin nyai, atau anak apa yang sakit ancangan di dobet haro, yang disasih tengok. Gitu apa, makin kan kelima. Oh, ini kelima tengok nge? Itu konek. Nah, sasih kelima buat tengok tuh, tengok. Jadi, pesan kaki yang entah itu lea entah itu betara kalau tawang aku aja tuh kapan cicing sing menep bagaimana pun lagi pria yang melalung sing sandal bawa gaman ketegang lah gue di natai itu betulnya baru sudah lakukan itu sudah sesuai dengan arahan kaki itu iya dan ada jero kok duduk gitu aja apakah ada mantra ada japa yang harus diucapkan ada tapi itu tidak layak untuk yang ini kan artinya Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh, panitia guru yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara. Hari ini saya akan kembali berbagi lagi tentang apa? Tentang sebuah liak. Liak dan liak. Nah, hari ini saya berbagi tentang bagaimana pengakuan seorang cucunya. Kemudian saya bilang, cucunya seorang penekun spiritual pengelayakan zaman dahulu. Dia mengatakan bahwa di saat di rumahnya itu ada cicing mengaum yang sangat keras sekali. Kemudian dia merasa sakit dan terusik, tidak bisa tidur. Kemudian dia ingat dengan pesan kakeknya. Dia lakukan dengan telanjang bulat. Kemudian dia melihat sesosok makhluk yang ada di rumahnya. Nah, lalu kemudian bagaimana dia menjadikan dirinya itu seorang liak yang harusnya bisa menyaksikan liak itu sendiri. Ini pengalaman seorang ibu yang menjadikan dirinya liak. Cucunya liak. Kalau kita berbicara tentang liak, tentang agem-ageman, tentang kegelaran liak itu sendiri, tentu ada cara dan tata. Seperti yang pernah saya pelajari. Jadi orang yang ingin melihat tentang liak itu sendiri, orang yang ingin membuktikan tentang liak itu sendiri, tentu dia akan ada cara-cara tertentu di sana. Dengan cara di antaranya, dia akan telanjang bulat. Kemudian dengan telanjang bulat dia akan berdiri pada satu tempat di sana. Dan tiap sudut penjuru mata angin dia ucapkan Durga Berawi selama 33 kali. Jadi ke timur, ke selatan, ke barat, kemudian ke utara. Nah, setelah itu dia kemudian kalau yang perempuan dengan telanjang, dia akan namanya bersimpuh. Nah, kalau orang lelaki yang ingin membuktikan tentang itu, dia akan bersilah. Mohon pada anugerah Hideh Yang Berawi. Nah, di sana ada mantra-mantra tertentu setelah duduk dan bersimpuh itu. Jadi mantra itu tidak perlu saya expose di sini karena memang itu sangat pingit. Tidak boleh. Nah, setelah itu, setelah mengucapkan mantra-mantra itu dan penugrahan itu, kemudian dia seperti anjing. Jadi anjing kakinya yang duanya itu bertedoh ya, kemudian tangannya itu di depan, yang satunya begini. Nah, jadi kakinya itu bertedoh ya, jadi seperti orang mau lari ya.
kemudian tangannya di depan begini, satunya yang kiri begini, sampai dia keluar air liur. Nah, di sana barulah dia akan melihat bagaimana dia akan melihat sosok apa yang dia ingin lihat. Nah, kalau ingin melihat sosok yang seperti itu, dia harus menjadikan dirinya juga sosok yang sama. Kalau ingin lihat liak ada wong asal, dia akan menjadikan dirinya lah wong asal itu, liak itu sendiri. Nah, itu yang ada dalam kitab penglihatan. Sahabat, nah inilah pengakuan seorang cucu liak yang pernah saya temui dan saya ajak wawancara. Nah, ini dia videonya, sahabat. Gantan kan sakit bebasan dia bagaimana ini? Semangnya sakitnya aneh. Sakit seperti orang karena melahirkan, bin sakit, bin hilang, bin sakit. Pusing hidang, bin ngiler-ngiler pas hari Minggu. Ini nyana aneh berpetang nih di hari Minggu tuh. Cak cicing ulun-ulun hanya ngawung di peti rumah, cicing gaduh kedua ngawung. Karena cicing liut, entan gitu. Dalam ya. Betul, tapi perut nu tetap mulas. Bagaimana obat hati ini uli dia kutik. Ya perut hidung mulas, entan. Bekentan, apa namanya, ulang dia bangun. Engkang kadang cicing nenek ulin tunis ini. Tiap-tiap uli di tengah senya, ini ya nasinya terus saling sautin ngawung gitu. Cara nak pergi percis cara jalan arah nanti. Berada sekitar pesu berada mak iya ke WC siapa senya ngil. Ada kak tidur bekakak, yang karena si cel di sangga engkang nenek. Nah, Bekentan. Okay. Kan polisi dia ingat dumun kian tutur kakin dia yang jelek dirasa teh dot nyai nepukin apa ada nak mencari nyai apa mulu rotonan artinya nak mencangan hidup betara makan sasih tengah cicin ngeraung cicin ulun-ulun kaya ngeraung nih begitu mapan semenap-menap cicin tak mau diam dia cicin sing suut-suut anu semenap-menap ingat jero kan munyen kaken jero kan? Iya, lumun. Kencang apa pesannya? Yang jelek perhati rasa teh, jelek kenal sing dari pulas, yang kalau ini boleh pang tepuk anak aku nak nyakitin nyai, tapi anak ngapo nyan seget ancaman di dekat haro, nyan bisa si tengok, gitu apa makin kan kelima? Oke, kelima tengok nih. Itu konek. Nah, sasi tengok betul betul, tengok. Jadi pesan kaki yang entah itu lea entah itu betara pangpawang apa aja itu apaan cicing sing menep-menep bagaimana pun kaki perihat yang melalung sing mesantal kok zaman ya tegang lah gue di natahe itu betne tapi tiang karena tiang hijam yang tiang negak di natahe itu gitu megaman benang megaman durun anu durun tuh panggilin nyonyo sih kadang ada tiang ngeliat gitu takut yang Gatuh masih tiang kan nyoba nih sajol itu kan nepo enggak apa. Sajol yang nyen kaki. Tapi gitu ya, tadi meyakinkan tutur nak linjer niki. Ternyata negak yang balik dajo, sing tepo apa? Begitu suung cetak kan memunyi cicing nu masih ngaung. Kita cuma ada yang sampah cicing sing yang nengil bin saun dengan tetangga nanti. Betul baik yang ke garasi di luar nih, garasi ini kan selalu ngejual pintu diwang. Menar dan entah diwang, ring garasi tapi yang kebitan beli di bolongan pintu besi ni ke oke, no masih cicing ini jadi wang cicing uyut di wang atas ya mau mau tiang no tiang sih mana tiang ada yang takut yang ada nak mentas motor mentas tiang menggambar begitu besi tiang keplok no nasi balik ni banyak ni tu terus sudah lakukan itu sudah sesuai dengan arahan kaki ni ke ya dan ada jero kok duduk begitu aja, apakah ada mantra, ada japa yang harus diucapkan? Ada, tapi itu tidak layak untuk yang ini kan artinya nak mantranya, nak, yang juga nasi nawang mau mantra, yang nak mau maco hanya pada waktu itu maco langsung, jero melakukan itu maco langsung nah, itu apa terbukti itu? Setelah jero baca tapi yang lihat ada orang nyongkok di wangan dia tapi muka mesti ada yang tekap muka nih boleh lantas gitu karena tiang intip pada dotona kurang nanti bangun dong hijau tuh kridani hijau tuh kridani tiang takut kurang nanti curiga tiang kadang ada sakti entah sih melaib lah tiang kalim tiang nak nyongkok di wang tuh si nawang yang nyen kadang apa kadang kan itu
begitu. Akhirnya ada cina jerok bukan betara, berarti jelema. Jelema yang nyongkok di wang ke kepat tekap nua ni ban sarung. Oh, bulan? Bulan rasun itu. Raib dia ke WC, angka malu sih kak, jadi dia akan nuna sicil ke sana. Oh nah, tebin kurang tiap pulas. Mau ke sana, dia mau payas, bin mau nama pakaian komplit. Semua uli sangga nanti dua besi ada apa diwang? Atau sebab itu lemah tu, ane masarum besar untuk semua tu atau? Nah cicing tu tapi kari ngerau? Hilang cicingnya menghilangnya. Saya ngerau bun. Nah pada waktu jero lihat ni orang itu cicing bertuju ngerau tu. Kau lemah tu. Kau lemah ni kau. Kau manusia itu ngerau ni kau. Iya. Aman rumah kan di tepi sawah. Kalau memang orang itu malaya nak padi begede. Bin ya saya ada mulanya. Sing ada ya. Sama sekali sing masuk akal itu. Iya, iya nyongkok di samping temku we gitu loh. Boleh tapi jero kan tanya gitu loh. Nak nyongkok tuh jero curiga pada orang itu siapa itu? Tahu orang itu? Enggak tahu malamnya tuh enggak tahu siapa orang itu, enggak tahu tiang. Tapi jero ada rasa curiga pada orang itu. Iya, ada tenda si nawang apa lemot tuh. Pokoknya si bani yang menuduh nyen-nyen. Tapi besoknya pagi-pagi ada nak tekeh si ngalih kuranan tiang orang ide nyis. Nah, jadi setelah kejadian tadi malamnya itu, jero ketemu raja, ngerang bakti dan sebagainya itu, cicin sun ngeraung situ. Artinya jero udah tenang lah apa gitu. Jadi jero udah tenang, kemudian besoknya ada orang datang nih. Iya. Orang datang minta minyak. Terus tiang tidak kasih, kebetulan kurang tiang sing ada. Pokoknya tiang cuekin semua tuh, kayak jani tiang sing bang. Artinya sebelumnya tuh orang itu memang tak pernah minta apa-apa. Tak pernah, cuma sepintas selalu lewat. Jadi abang bilang saya lo aja, berarti pongah tuh ada minyak. Tumben kok. Kok tahu dia ada minyak di rumahnya jero kan itu? Ya, intinya suami jero tidak punya minyak, tapi jero yang punya minyak. Kan begitu, jero yang punya minyak. Jadi orang yang datang itu dia tuh memohon kepada jero tuh minyak untuk orang itu yang tadi malam lihat tuh dia merasa sakit. Tiang-tiang ampura, tiang tidak nuduh orang itu yang tadi malam. Tapi yang aneh di pikiran tiang, kok tumben lemone main dengan ide lengis, ada apa gitu. Tiang simbani nuduh panggapu itu tidak pernah terjadi itu. Tidak tumben. Pernah, nak say hello kan kenal-kenal biasa menyamusing. Oh. Berarti kalau orang itu minta apapun bentuknya kalau jero ngasih, dia akan sembuh dia ya. Sahabat, nah itu tadi sebuah video pengakuan seorang cucu leak yang melakukan gelaran yang pernah disampaikan oleh penglingsirnya, kakeknya. Nah, dia melakukan itu karena dia terusik dan ingin tahu tentang leak itu sendiri. Maka, seorang yang ingin melihat leak itu sendiri, jadikanlah diri menjadi seorang leak. Sahabat muda, cukup hari ini saya berbagi ya. Semoga dapat bermanfaat pada anak-anak muda semuanya. Kita akan berjumpa dalam video-video yang akan saya tayangkan untuk selanjutnya. Kita simak dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.